teman-teman panitia. Baik. Ternyata paling keras berjuang tanpa batas. Prabowo Gibran tetap gas, Indonesia makin lemah. Oke gas, oke gas. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Men Tresol, biar sama-sama. Kapurasun! Kapurasun! Terima kasih atas sambutan yang begitu meriah diberikan kepada saya pagi hari ini. 5 tahun sekali, satu orang, satu suara. Tidak ada jenderal, tidak ada petani, tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin, tidak ada profesor, tidak ada guru SD. Satu orang, satu suara, saudara-saudara sekalian. Terima kasih karena yang kau berikan hari ini. Angkat salam dua jari semua. Oke gas, oke gas. Nomor dua, soya. Semua terisi, Prabowo Gibran prestasi, hidup yang sulit silakan kami. Oke gas, oke gas, nomor dua bareng gas. Oke gas, oke gas, nomor dua. Siapa presiden kita? Kita doakan Pak Prabowo menjadi presiden Indonesia 10 tahun. Kita doakan sehat. Tolong bantu bangun proyek-proyek pemerintah yang bisa mensejahterakan rakyat di tanah Majalengka ini. Pak Jokowi dengan rendah hati minta Pak Prabowo membantu dalam pemerintahan. Dan Pak Prabowo yang bertarung keras 2 kali, walaupun pendukung Prabowo ada yang tidak suka, menganggap Pak Prabowo menjadi pengkhianat karena bergabung dengan lawannya Pak Jokowi, termasuk juga pendukung Pak Jokowi ada yang tidak suka. Tetapi demi bangsa dan negara, demi kerukunan, Pak Prabowo dan Pak Jokowi rela untuk bersatu untuk Indonesia. Kalau tidak ada Jokowi dan Prabowo, tidak ada contoh soal kerukunan. Pemimpinnya cuma ada konflik terus, bertarung terus, betul nggak? Kita bersyukur kalau Bung Karno mengajarkan jas merah. Artinya apa? Jangan melupakan sejarah, betul? Tapi Pak Jokowi dan Pak Prabowo menghormati sejarah, tetapi juga membuat sejarah, bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia. Ini adalah value Indonesia, inilah nilai kelas dunia, nilai juara. 2 orang yang bertarung keras bisa bersatu buat Indonesia. Saya belajar dari Bapak apa adanya, saya salut dengan ketulusan Bapak, dan selama Bapak 4 tahun, selalu setia mendukung Pak Jokowi.